Ana cerita pada jemaah kan. Dalam sehari dua bawa ni datang seorang hamba Allah yang datang jumpa dengan Ana, salam dengan Ana, cium tangan ni, cium tangan, minta maaf Ustaz, minta maaf, menangis dia ni. Kenapa? Kena sebut. Saya dulu jadi cyber trooper disebut. Facebooker. Saya ambil upah disebut. Saya ni tentera upahan Red Bean Army disebut. Saya jadi tentera upahan orang-orang kafir untuk mengeji Ustaz. Ha, ni dia sebut demikian. Ni cyber trooper ni, dia mengaku sendiri. Ana tanya dia, banyak mana ada akaunnya? Kita tanya, berapa akaun ada? Facebook saja ada 65 akaun. 65 akaun. Kemudian blog ni adalah berapa blog dia sebut. Kerja kami ni Ustaz, dia sebut. Kerja kami ni, kami-kami tu berapa ramai, kita tanya. Dia kata ada lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih. Yang jadi kerja ambil upah daripada musuh-musuh Islam untuk serang orang Islam. Kemudian dia ni sebut ni, dia ana tanya dia berapa gaji sebulan-sebulan. Ni kerana banyak akaun ni, berapa gaji sebulan-sebulan? Dalam 7,500 Ustaz. 7,500. Siapalah yang sanggup? Kerja dia caci maki para alim ulama. Kerja dia caci maki je. Sebab tu kita jumpa dalam Facebook sekarang kan. Dalam Facebook ke, dalam apa dia, dalam blog-blog ke dan sebagainya. Ramai orang yang hidup dia mencaci maki je kerja dia. Kerja dia mesti caci maki. Kenapa kerja caci maki ni? Dia ambil upah. Rupa-rupanya ada satu tim yang menggaji mereka ni untuk kerja apa dia? Menjatuhkan reputasi orang Islam. Timbulkan provokasi, buat fitnah. Buat fitnah pada orang ni sampai orang percaya terhadap fitnah yang dibuat. Ha, ni kerja-kerja yang dibuat oleh Red Bean Army ni lah. Tentera-tentera upahan yang sekarang ni yang bergerak dalam media massa. Yang kerja dia menyerang orang di kalangan orang-orang yang dia nampak orang ni bahaya pada masa depan nanti. Ha, dia, kerja dia serang dan serang. Ha, ni di kalangan mereka tersebut. Ni seorang-seorang tu, dia kata seorang-seorang tu 5-6 ni monitor di depan. Monitor yang dikawal tu, kerja dia jaga je tengok maklumat apa yang keluar, maklumat apa yang keluar. Kalau ada saja maklumat yang ditulis ataupun yang baru, isu baru yang timbul, dia kena counter. Counter siapa? Counter orang bukan Islam untuk menyerang orang Islam. Itu cara demikian. Allahu Akbar. Anak cucu kita jangan terlibat. Tuan-tuan, para hanuskan, jangan membiarkan anak cucu kita terlibat dengan kerja-kerja keji. Kalau tuan-tuan terlibat dengan yang tu, rosaklah keturunan kita. Bulan Ramadan ni tak berhenti-berhenti mengeji. Tak berhenti-berhenti buat benda-benda yang keji tadi. Ni punca apa dia? Punca makan gaji daripada musuh ni lah. Ana sebut banyak kali kan. Kenapa Palestin sampai hari ni tak berjaya? Tak berjaya nak dibebaskan bumi Palestin. Padahal perang tahun 1940-an lagi lawan tentera Israel, sampai hari ini tak jaya. Kenapa? Kerana orang Palestin buat jahat pada orang Palestin sendiri. Orang Palestin yang kerja dia apa dia? Makan gaji. Dia jadi tentera Israel. Orang Arab Palestin pergi kerja jadi tentera Israel. Orang Arab Palestin menjadi SB pada tentera pada Israel. Orang Arab Palestin yang buat khianat. Mereka buat khianat pada bangsa mereka sendiri. Bila dia ambil upah kerja dengan tentera Israel, dia bunuh mak mereka sendiri. Mereka bunuh ayah mereka sendiri. Kenapa dia? Kerana nak jaga duit ni, nak jaga kantor mereka tersebut. Ia menyebabkan sampai hari ni Palestin tak boleh berjaya. Punca apa? Khianat. Arab khianat sama-sama orang Arab. Orang Islam buat khianat pada orang Islam. Kalaulah mereka ni tak buat khianat, nescaya insya-Allah berjaya dah lama dah umat Islam di bumi Palestin. Sama juga dengan kita ni. Orang Islam di bumi kita ni, berkuai sama-sama kita ni. Punca apa dia? Yang menyucuk.
kerja menyocok ni ramai di kalangan kita. Yang jadi tentera upahan, RBA dipanggil, Red Bin Army, di kalangan tentera, di kalangan dalam cyber trooper, di kalangan Facebooker, Instagramer, macam-macam gaya yang ada ni, kerja dia untuk apa dia? Serang orang Islam. Yang ni buat kianat, dia panggil demikian. Kita kalau ikut hati lah, orang-orang macam ni kan, bila dia datang, saya tanya pada dia, habis tu kenapa minta maaf ni? Saya dengar Ustaz Camah tertambak mati. Bila saya dengar Ustaz Camah tertambak mati, saya bimbang pula saya mati. Sebab ada dah kawan saya yang mati tengah-tengah mencaci maki alim ulama. Akaun dia penuh. Akaun dia tu penuh dengan caci maki. Dia sebutlah nama akaun sekian-sekian. Ustaz tengok, anda tengok, memang kerja dia celik mata pagi je caci maki orang-orang alim. Caci maki. Anda tengok, dia caci maki Allah yarham Ustaz Harun Din. Dia caci maki Allah yarham Ustaz Ishaq Baharum, Datuk Ishaq Baharum. Dia caci maki habis orang-orang alim. Ini kerja dia. Termasuk dia caci maki anak. Anda tengok, mati umur 38 tahun mati. 38 tahun. Tengah-tengah dia masuk bilik air, satu pagi masuk bilik air, boom, jatuh dalam bilik air. Tak sempat nak minta maaf. Tak sempat minta maaf. Tulisan tu penuh dekat wall-wall mereka. Dia nak minta maaf dengan siapa ni? Dia nak pergi berjumpa minta maaf dengan siapa? Saat mana dia sudah menghadap depan Allah? Ha ni, jangan main. Siap tulisan kita ni, selagi mana tulisan tu ada, kekal di tulisan tadi, kekal, sehingga itulah dosa. Dosa, dosa, dosa.